Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan aku di channel Nafisatub. Dan seperti biasa, kali ini aku akan membagikan 30 model gaun dan gamis ya. Ada juga kebaya modern yang paling banyak dicari di tahun ini. Dan seperti biasa juga, nanti akan aku kasih tahu cara pesennya dan nama outshopnya juga. Jadi untuk kalian yang mau order atau penasaran pengen lihat-lihat model lainnya, silakan kalian nonton video aku sampai habis, jangan di skip-skip karena mungkin nanti di akhir video akan aku kasih tahu nomor WA-nya juga. Dan oke, langsung aja kita cek model-modelnya. Inilah model-model bajunya. Jadi di sini saya membagikan beberapa model baju gaun atau gamis yang cocok dipakai untuk ke acara formal ya, misalnya untuk ke pernikahan, ke kondangan, ataupun untuk ke acara-acara formal lainnya. Dan baju-baju di sini cocok banget dipakai untuk segala usia, mulai dari remaja, ibu-ibu muda, ataupun ibu-ibu yang sudah berumur ya, yang selalu pengen tampil modis dan modern di setiap momen atau di setiap acara ya. Dan model-model di sini tuh kebanyakan itu dress atau gamis seperti ini. Model-modelnya sih simple, tapi kalau dipakai tuh terlihat anggun dan elegan. Kalau baju yang ini cocok dipakai untuk priwet, tinggal nambahin pasangannya aja. Kalau ini cocok dipakai untuk kondangan. Dan untuk cek model lainnya, kalian bisa langsung follow akun Instagramnya butikkebayaku.id. Jadi di sana mereka menyediakan banyak banget model-model baju gamis, baju kebaya ataupun gaun yang terbaru, yang paling update dan paling banyak diminati di tahun ini. Kalau pengen seragam juga bisa, misalnya dipakai untuk acara belajar smart seperti ini, bisa banget. Tinggal memadu padankan dengan jilbab yang kalian mau. Untuk warnanya, kalian juga bisa request warna dan custom untuk size-nya. Jadi bisa diukur untuk size kalian sendiri. Jadi mereka tuh tidak menyediakan size umum ya, misalnya size S, M, L itu nggak ada. Tapi ini sesuai keinginan customer. Dan kalaupun couple, seperti ini misalnya, itu bisa banget. Kebaya juga bisa. Jadi ini sistemnya pre-order ya teman-teman. Jadi lama pengerjaannya itu sekitar 7-14 hari. Jadi mereka tuh pre-order dulu, maksudnya dijahitin dulu baru ready dan bisa dikirim ke alamat kalian. Untuk pembayarannya, kebanyakan kalau sistemnya pre-order seperti ini tuh DP dulu atau pembayaran full di muka. Dan setelah selesai bajunya baru bisa dikirim ke alamat kalian. Model-modelnya bagus-bagus banget, kalian tinggal mengadukannya dengan cipta pasmina ataupun segi empat, terserah kalian sih yang senada dengan bajunya. Semuanya terlihat bagus, apalagi yang seperti ini kayak ada glitter-glitternya gitu, manis banget dan elegan yang kalau dipakai. Ini yang warna silver, anggun banget. Dan menurut aku harganya tuh terjangkau banget ya teman-teman, karena bahan yang mereka pakai itu juga sangat berkualitas. Jadi nggak bikin gerah kalau dipakai dan yang pasti itu nyaman. Kalian bisa berlama-lama pakai baju-baju seperti ini. Ini yang model kebaya, itu detailnya ya, kayak ada payet-payetnya gitu di bagian dada dan ada selendangnya juga. Dan ini yang kembaran, mungkin kalian mau kembaran sama adik atau kakak kalian atau teman-teman kalian, itu bisa pakai. Karena ini sistemnya pre-order, silahkan kalian menghubungi nomor admin di sini untuk menanyakan detail harga dan bahan yang mereka pakai dan nama pengerjaannya juga. Atau kalian bisa langsung cek atau follow akun Instagramnya di butikkebayaku.id. Jadi di sana kalian bisa langsung melihat koleksi terbaru mereka. Dan oke, cukup itu dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi kalian. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.